Cumi Lovers. Apa kabarnya nih? Masih pada betah gak nih di rumah aja? Hampir 2 bulan sudah anjuran pemerintah untuk stay at home. Gak sedikit orang mati gaya selama di rumah aja loh. Sama kayak Mincum yang udah bingung mau ngapain lagi. Nih, ternyata ada jurus anti bosan yang bisa Cumi Lovers ikuti nih, ala sinetron muda cantik Amanda Manopo. Dia berusaha tetap terlihat memukau selama di rumah aja dan aktif membagikan kegiatannya di sosial media. Berikut beberapa gaya Amanda Manopo yang tetap tampil memukau di masa pandemi corona. Foto pertama ini Mincum kasih judul OOTD untuk cari cemilan di kulkas. Lihat aja, dengan gaya rambut yang curly dan warna lipstick yang on point, membuat Amanda Manopo semakin cantik dan menawan lo Cumi Lovers. Hanya berlatar belakang kamarnya sendiri dan sambil rebahan di kamarnya aja, Amanda Manopo tetap terlihat seperti pemotretan di studio dengan makeupnya yang klasik. Amanda Manopo juga tetap eksis loh di sosmed dengan mengikuti berbagai macam challenge. Salah satunya, Pillow Challenge ini. Kreatif banget ya Cumi Lovers, Mincum aja sampai gak kepikiran foto kayak gini. Tuh, lihat aja deh Cumi Lovers, foto lewat pantulan kaca aja, Amanda Manopo terlihat seperti artis Korea kan? Yang lagi zaman di saat pandemi seperti ini nih Cumi Lovers. Ini namanya virtual photoshop. Parah ya, gayanya aja udah luwes banget kayak foto model papan atas. Cucok! Basah-basahan sambil berenang dengan anjing sayangannya. Duh, bikin Mincum jadi pengen ikutan berenang deh. Nah, ini hanya selfie di rooftop rumahnya aja loh Cumi Lovers. Bukannya lagi di Bali ya. Mincum berjemur sebentaran aja, pasti udah bikin badan Mincum belang. Aduh, nasib. Jadi, segitu dulu aja ya Cumi Lovers infonya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya. See you, bye-bye! Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.